From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed. Halo guys, welcome back to my channel. Pada saat ini saya lagi di perjalanan dari Kecamatan Balong menuju Kecamatan Bungkal. Dan sini saya melewati jalur alternatif, melewati desa Mojopitu yang masuk area wilayah Selaung. Dan pemandangannya di sini sangat bagus dengan hamparan sawah yang membentang luas. Ya, kita sudah masuk ke desa Mojopitu. Ya, beginilah jalan di desa Mojopitu, sangat halus dan lumayan lebar, jadi kita bisa memacu kendaraan kita agak kencang, tapi tetap harus berhati-hati karena di sini adalah pemukiman warga. Ya, kalau kita lurus jalur ini, lurus terus, kita akan sampai di desa Trabak. Dan jalan poros di desa Trabak itu jalannya lumayan hancur, jadi orang-orang dari Kecamatan Balong memanfaatkan jalur ini untuk menuju ke arah Bungkal, ke wilayah timur. Dan kita di depan ini belok ke kanan menuju ke Kecamatan Bungkal, tepatnya kita nanti melewati desa Bedi Kulon dan Bedi Wetan. Jalannya cukup lumayan. Depan ini kita belok kiri. Ya, dan lagi-lagi jalannya masih sangat-sangat halus. Ini kalau nggak salah jalan ini kita lurus terus, tembusnya di jalan raya Ponorogo Rayon. Tepatnya di penyekatan di Wetan. Warungnya Sate Gule Mak Enti yang sangat terkenal di area Ponorogo Selatan. Share and subscribe. Ya, kita mulai masuk jalan yang lumayan rusak. Ini wilayah Bedi Wetan. Jalannya itu pasir, jadi kalau kita di sini harus hati-hati. Yeah.
warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terus. Kemang.